بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. سبح اسم ربك الأعلى. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. الذي خلق فسوى. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. والذي قدر فهدى. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. والذي أخرج المرعى. Dan yang menumbuhkan rerumputan. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Dan orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. قد أفلح من تزكى. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. وذكر اسم ربه فصلى. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kalian orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.